sebab ilmu transversal dengan persamaan Y sama dengan 8 sin pi 4 t minus 3x per 2 meter. Cepat lambat gelombang tersebut adalah baiklah, berikut adalah animasi dari gelombang transversal. Y sama dengan asin omega t minus kx meter. Dan negatif menunjukkan bahwa gelombang berasal dari sebelah kiri titik P. Atau gelombang berambat ke kanan. A merupakan amplitudo dari gelombang. Omega merupakan frekuensi angular dari gelombang. Kita merupakan bilangan gelombang. Dan frekuensi angular omega dapat ditemukan menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Atau F sama dengan omega per 2π. Dan bilangan gelombang K dapat dihitung melalui persamaan K sama dengan 2π per lambda. Atau lambda sama dengan 2π per K. Nah, kecepatan gelombang dapat dihitung menggunakan persamaan V sama dengan lambda F. Sama dengan 2π per K dikali omega per 2π. V sama dengan omega per K. Inilah kecepatan dari gelombang transversal. Tahap pertama adalah identifikasi. Frekuensi angular omega sama dengan 4π per 2. Bilangan gelombang K sama dengan 3π per 2. Nah, sekarang kita bisa menghitung kecepatan gelombang. V sama dengan omega per K. Memasukkan nilai omega dan K. V sama dengan 4π per 2 dikali 2 per 3π. Sama dengan 4 per 3 meter per second. Sama dengan 1,3 meter per second. Yap, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.